Teman-teman, saya berada di sekitar daerah Rawa Bening ini, Jatinegara, Jembatan Hitam nih teman-teman ya. Ini pusat penjualan batu akik ya. Ini ada banyak nih pusat ini, tempat-tempat penjualan batu akik nih teman-teman ya. Hanya menariknya ini saya mampir di salah satu lapak ya. Ini yang menjual jam-jam tangan yang luar biasa teman-teman ya. Jam-jam yang antik, branded, dengan harga yang murah sekali ini teman-teman ya. Ini kita akan lihat nih satu persatu nih teman-teman ya. Ini ada merek Rolex nih teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Rolex posisinya hidup ya. Tanggalnya ini jalan nih teman-teman. Ini tanggal 15 hari ini. Ya. Talinya juga masih mulus ya. Ini teman-teman ya. Mulus ya. Antik ya. Ini dilepas jualin berapa, Bang? 25.000 di obral. Di obral 25.000 ini teman-teman ya. Nah, ini kenapa di obral? Karena memang mereka ini pedagang kaki lima, asal jadi duit nih teman-teman ya. Ini Rolex posisinya jalan, tanggalnya jalan, di obral 25.000. Wow, di mana lagi nih teman-teman ya? Hanya ada di Jembatan Hitam. Ini ada lagi nih. Ini mereknya Rolex juga. Ini teman-teman Rolex juga. Ini posisi juga jalan. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Dia punya ornamen-ornamen juga cantik. Ini dikelilingin oleh batu permata yang cantik nih. Di tengah juga ada ya, komplit. Ya, anti karat nih, masih ada tulisan Rolex di belakangnya. Tanggalnya jalan, ini tanggal 15 nih teman-teman. Nah, 15 jalan. Di dalamnya juga ada gambar kupu-kupu. Ini teman-teman. Ini pun di obral murah, asal jadi duit. 25.000. Nih teman-teman ya, 25.000. Jam sekeren ini di kaki lima dilepas 25.000. Nah, ini lagi. Nah, kalau ini masih sangat baru nih teman-teman ya, masih dalam bungkusan plastik. Ini bisa dilihat nih. Masih dalam bungkusan plastik. Mereknya silver. Posisinya jalan ya teman-teman ya. Bisa dilihat posisinya jalan. Silver ya. Ini pun dijual 25.000. Nah teman-teman, ada lagi Calvin Klein ya. Ini teman-teman ya. Calvin Klein tahun 1833. Ini produksinya 1833. Masih kita temukan di kaki lima. Ini teman-teman ya. Ini masih benar-benar ori. Di kaki lima ya. Calvin Klein. Posisinya aktif jalan ya. Jamnya tepat. Di obral juga 25.000. Nih ada lagi nih teman-teman ya. Ini Swiss Army. Waduh, Swiss Army ya. Keren banget nih. Perpaduan warna yang cantik ya. Ya, jarumnya jalan ya, masih aktif ya. Ini teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Ini pun masih baru ya. Masih ada bungkusan plastiknya. Stainless ya. Anti karat. Swiss Army ya teman-teman ya. Bisa dilihat.
Ini pun di obral 25.000, hanya ada di kaki 5. Ya. Tempat lain enggak bakal ketemu. Ada lagi ini mereknya Geneve. Nah, Geneve ya. Nih teman-teman ya. Merek Geneve. Ya. Ini juga hanya kotor saja, tinggal dilap ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini ada ornamen seperti batu ya, yang menghiasi pinggirnya. Ya. Ini pun dia obral murah teman-teman ya, posisi jamnya juga ya normal ya, 25.000. Nih teman-teman ya, ada lagi nih. Nah ini keren juga nih. Nih teman-teman ya. Ini jam ya. Ini keren banget. Aktif ya. Nah ini teman-teman. Luar biasa ya. 25.000. Nah ini yang keren juga nih teman-teman ya. Ini benar-benar ori nih. Ini bos bisa dilihat nih teman-teman ya. Swiss Army juga Pak ya. Nah ini Swiss Army juga teman-teman ya. Ini bisa dilihat. Ini keren banget ini. Ini kalau di tempat lain nih harganya bisa 700-800 nih. Ini teman-teman. Ini benar-benar masih ori nih teman-teman ya. Bisa dilihat ya Swiss Army ya. Ini jarumnya masih normal sekali nih. Nah, ini jarum kecil, ada jamnya ada dua nih Bang ya. Iya, iya. Ini teman-teman ya. Ini ada jam yang kecil, normal juga. Yang besar juga normal nih teman-teman. Nah, ini benar-benar ori nih teman-teman ya. Kita bisa lihat di belakangnya nih. Ini teman-teman ya. Swiss Army. Ya. Berapa harganya teman-teman? 50.000. Ya, 50.000 di obral ya. Nih, teman-teman ya. Hanya 50.000 ya. Siapa cepat dia dapat ya. Swiss Army original ya. 50.000 ya. Ini langka banget ya, unik ya. Hanya ada di kaki 5 ya hari ini. Nah, ini luar biasa nih, teman-teman ya. Siapa cepat dia dapat ya. Murah meriah ya, 50.000 ya teman-teman ya.